Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihu wa nasta'firuhu wa natubu ilayh. Wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد bapak-bapak sekalian hadirin jamaah kajian duha yang mudah-mudahan selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian fikih kita, dan di bulan Dzulqa'dah ini kurikulum atau materi kita adalah terkait fikih kurban. Dan pada pertemuan yang lalu sebagai pertemuan pertama dari kajian fikih kurban sudah kita pelajari bersama terkait hukumnya dan juga keutamaan-keutamaan fikih kurban atau berkurban itu sendiri yang terjadi di bulan Dzulhijjah. Kalau dari sisi keutamaannya tentu saja sudah kita pelajari bersama, yaitu salah satu amalan yang sangat amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dipersembahkan oleh para pekurban, oleh orang yang melakukan ibadah kurban itu di hari raya Idul Adha. Dan Idul Adha terjadi di bulan Dzulhijjah, di mana bulan Dzulhijjah adalah salah satu bulan Allah Subhanahu wa taala yang Allah muliakan selain 3 bulan yang lain yang termasuk di dalam Al-Ashhurul Hurum. 4 bulan yang Allah muliakan itu. Nah, selain keutamaan-keutamaan itu ada juga keutamaan lain yang menjadi salah satu hikmah, yaitu dengan adanya daging nanti bisa kita hadiahkan, kita sedekahkan sehingga bisa mempererat tali silaturahim, mempererat persaudaraan dan seterusnya. Nah, selain hikmah dan keutamaan kita juga sudah membahas terkait hukumnya, yaitu para ulama terbagi menjadi dua secara umum tentang hukum berkurban itu sendiri. Ada para ulama yang mengatakan bahwa kurban itu hukumnya adalah wajib, dan karena dia wajib maka minimal sesekali di dalam seumur hidupnya atau apakah harus terulang-ulang di setiap tahunnya, ini yang kemudian menjadi pembahasan para ulama harus dilakukan. Tapi ada juga para ulama yang mengatakan hukumnya tidak wajib, hukumnya adalah sunnah, tetapi sunnahnya adalah sunnah mu'akkadah. Maka dalil-dalil yang dijadikan oleh para ulama yang mengatakan wajib itu kemudian oleh para ulama yang mengatakannya sunnah dijelaskan bahwa maksud daripada perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Kautsar misalnya fasholli lirabbika wanhar, ya wanhar, perintah untuk berkurban itu perintah yang sifatnya sunnah. Begitu juga sampai ada ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mampu dan memiliki kesempatan untuk berkurban kok dia tidak melakukannya, fala yaqrabanna musallana, maka dia jangan sekali-kali mendekati musala kami. Ancaman ini tidak dinilai atau tidak dijadikan landasan bahwa berkurban itu sebagai sebuah kewajiban, karena dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyatakan bahwa ada 3 hal yang 3 hal itu memang wajib, cuma wajibnya buat saya, kata Rasul, wajibnya bagi saya sebagai nabi, sebagai rasul, sedangkan bagi kalian wahai umatku 3 hal itu sifatnya adalah sunnah. 3 hal itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah salatul duha, melaksanakan sholat duha, sholatul witri, ya, melaksanakan sholat witir, dan yang ketiga adalah an-nahru atau berkurban. Jadi Rasul SAW sendiri yang mengatakan itu wajib, cuma wajibnya bagi saya, sedangkan bagi kalian umatku hukumnya adalah sunnah. Maka dalam prakteknya ternyata para sahabat pun seperti Abu Bakar dan juga Umar pernah beberapa kali terjadi bulan Dzulhijjah atau mengalami Dzulhijjah, tetapi beliau berdua Abu Bakar dan Umar tidak melaksanakan ibadah kurban, ditunda.
Artinya menunjukkan bahwa perintah kurban itu bukan sebuah kewajiban, tapi sifatnya adalah sunnah. Meskipun sunnah, tapi sunnahnya adalah sunnah mu'akkadah. Karena Rasul SAW dalam riwayat disebutkan selama 10 tahun berada di Madinah itu, ya, bertahun-tahun adanya bulan Dzulhijjah ketika sudah disyariatkannya berkurban, tidak pernah absen sedikit pun atau sekalipun dari berkurban. Tiap tahun Rasul selalu berkurban. Bukan hanya pada saat beliau di Madinah, berada pada saat di rumah, tapi bahkan pada saat safar pun, dan safarnya terjadi pada saat Idul Adha itu, Rasul SAW juga tetap melaksanakan ibadah kurbannya. Ini menunjukkan sunnah, tetapi sunnahnya mu'akkadah, sangat-sangat disunnahkan, hampir mendekati kewajiban tetapi tidak sampai menjadi wajib. Ini menurut mayoritas atau jumhur ulama. Maka itu adalah ibadah yang sangat amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya setelah kita bicara hikmahnya dan hukumnya, maka yang akan kita bahas terkait fikih kurban bagian kedua di kesempatan pagi hari ini adalah terkait apa yang perlu dilakukan oleh seseorang yang hendak melaksanakan kurban. Yang perlu dilakukan adalah salah satunya apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW di dalam salah satu hadis, yang hadis ini juga sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, yang menjadi landasan bahwa kurban tidak wajib, yaitu hadis yang berbunyi, "Idza dakhalat al-ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an." Jika sudah memasuki 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah dan salah satu di antara kalian sudah ada atau ada yang hendak mau melaksanakan ibadah kurban, maka fala yamassa min sya'rihi, janganlah dia sentuh atau jangan dia potong rambutnya, wa basharihi syai'an, dan juga bashar itu maknanya kulit. Tetapi dalam penjelasan para ulama yang dimaksud di dalam hadis ini adalah kukunya. Artinya kuku dan rambutnya jangan dipotong. Nah, perintah ini jangan memotong kuku dan rambut, kira-kira perintah yang seperti apa? Itu yang nanti akan dijelaskan oleh para ulama. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Hadis yang lain yang juga kurang lebih maksudnya sama, cuma dengan redaksi yang berbeda, berbunyi, "Man kana lahu dhabhun yadhbahuhu fa idza ahalla hilalu dzulhijjah fala ya'khudha min sya'rihi wa adfarihi syai'an hatta yudhhiya." Barang siapa yang sudah berencana untuk menyembelih hewan kurban, fa idza ahalla hilalu dzulhijjah, kemudian hilal bulan Dzulhijjah itu sudah tampak. Kalau hari ini kita tidak bilang tampak, tapi dengar pengumuman dari pemerintah kapan kira-kira Dzulhijjah hilalnya kelihatan, fala ya'khud min sya'rihi, maka janganlah dia mengambil rambutnya, jangan potong, wa adfarihi, dan kalau hadis ini menggunakan redaksi langsung kukunya, kalau tadi wa basyarihi kulitnya, wa adfarihi syai'an, dan juga kukunya, hatta yudhhiya, sampai kemudian dia benar-benar sudah melaksanakan ibadah kurbannya. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, para ulama kemudian berbeda pendapat, fi man arada an yudhhiya ale wa ahalla alaihi hilalu dzulhijjah fa ma hukmul ahdu min sya'ri wa adfarihi ala aqwal kama yali. Perbedaan pendapat itu ada beberapa kelompok, yaitu terkait hukum mencukur rambut atau memotong kuku bagi orang yang hendak melaksanakan ibadah kurban, hukumnya apa? Ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, ini pendapatnya ulama besar di kalangan tabi'in seperti Sa'id ibn al-Musayyib dan juga Rabi'ah, gurunya Imam Malik, Ahmad, Ishaq, Dawud, ibn Hazm, Al-Dhahiri, kemudian Abul Hasan al-Ubadi, ini madhabnya Syafi'i. Kata mereka, "Innahu yahrum alaihi akhdu syai'in min sya'rihi wa adfarihi hatta yudhhiya fi waqtil udhiyah." Kata mereka ulama ini, hukumnya haram dengan hadis-hadis tadi, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang memotong rambut dan juga memotong kuku. Ini pendapat pertama yang menyatakan hukumnya haram. Berarti kalau memang sudah ada rencana memotong rambut, memotong kuku,
sebelum bulan Dzulhijjah masuk, sebaiknya dipotong terlebih dahulu. Kalau kebetulan kukunya sudah panjang, rambutnya sudah panjang dan hendak memotong. Kalau sudah terlanjur masuk ke bulan Dzulhijjah dan belum sempat memotong, ya terpaksa nunggu sekitar sampai 10 hari korbannya sudah disembelih, baru dia boleh memotongnya. Kalau menggunakan pendapat yang mengatakan haram, yaitu pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang kedua, ini pendapat mayoritas ulama, yaitu dari madhab Maliki hampir keseluruhannya, madhab Syafi'i juga hampir keseluruhannya, kemudian sebagian ulama Hanabilah atau madhab Hambali mengatakan yukroh, hukumnya tidak sampai pada level haram, cuma makruh, di bawah haram. Dan makruhnya juga bukan makruh tahrim, tapi makruhnya adalah makruh tanzih, ya. Tidak sampai mendekati kepada keharaman, makruh saja. Ini pendapat yang kedua. Mayoritas ulama mengatakan makruh berdasarkan hadis yang sama. Jadi hadisnya sama, tetapi kesimpulan para ulama berbeda-beda. Mayoritas mengatakan makruh, sebagian ulama yang tadi sudah disebutkan mengatakan haram. Tapi ada juga yang justru tidak haram, tidak makruh, yaitu pendapat yang ketiga. Pendapatnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu an dan juga para sahabatnya, para penganut madhabnya mengatakan yubahu dzalika, enggak haram, enggak makruh, boleh-boleh saja, gitu. Boleh-boleh saja kata Imam Abu Hanifah. Walaupun ada riwayat atau informasi lain dari beberapa ulama, Abu Hanifah sebenarnya tidak berpendapat demikian, karena di beberapa riwayat mengatakan sama seperti pendapat mayoritas yang kedua tadi, makruh, mustahabnya atau disunahkannya tidak memotong. Tapi ternyata mayoritas ulama Hanafiyah meriwayatkan atau menggunakan pendapat yang mengatakan boleh. Dan masing-masing pendapat ini berarti ada tiga kesimpulannya, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, dan ada yang mengatakan boleh. Masing-masing ada landasannya. Pendapat pertama, ya hadis yang tadi disebutkan, ada larangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Jelas Rasul menggunakan redaksi fala ya'khudha. Ya. Janganlah kalian ambil, jangan kalian potong. Berarti itu ada larangan. Dan yang namanya larangan, maknanya adalah at-tahrim. Yaitu konsekuensi dari sebuah larangan di dalam sebuah hadis, begitu juga dalam Al-Quran, adalah pengharaman, at-tahrim. Ini salah satu landasannya, hadis yang tadi, maknanya adalah at-tahrim. Kemudian ada hadis yang lain yang redaksinya hampir-hampir mirip itu. Seperti kunna fil hammam qubail al adha fa atla fihi nasun fa qala ba'du ahli al hammam inna sa'id ibn al musayyib yaqra hada aw yan'a anhu falaqitu sa'id bin musayyib fa dhakartu dhalik lahu fa qala ya abna akhi ya abna akhi hadha hadithun qad nusiya wa taraka. Ini menjadi landasan, yaitu praktek Sa'id bin Musayyib. Ketika Sa'id bin Musayyib masuk ke satu, atau ada orang lain masuk ke kamar mandi umum, itu pemandian umum, melihat ada orang yang memotong kukunya atau memotong rambutnya. Kemudian, padahal itu terjadi menjelang Idul Adha, di hari 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Dilaporkanlah itu oleh sebagian orang yang mengatakan Sa'id bin Musayyib itu melarang loh. Kemudian orang ini ketemu dengan Sa'id bin Musayyib, dilaporkan itu, kemudian Sa'id bin Musayyib menjawab, ya ibna akhi hadha hadisun, hadis larangan itu sudah banyak yang melupakannya, wataroka, dan meninggalkan ajarannya. Haddatsatni Ummu Salamah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal saya, kata Sa'id bin Musayyib, itu mendengar langsung hadis tersebut dari istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummu Salamah. Ummu Salamah istri Rasul ini menyampaikan hadis tersebut. Tapi banyak orang yang kemudian
melupakan dan tidak mengamalkan hadis tersebut. Ini yang menjadi landasan larangan, yang kemudian larangan itu menjadi haram, yaitu prakteknya Sa'id bin Usaib, seorang ulama salaf dari kalangan tabi'in. Selain praktek Sa'id bin Usaib ini, yang dijadikan hujah atau argumentasi juga adalah ma rawahu Ibnu Hazm bi isnadihi anna Yahya bin Ya'mar kana yufti bi Khurasan an rajul idza syara udhiyatan wa dakhala al-ashru an yakuffa an sya'rihi wa adfari hatta yudhiya. Yaitu satu hal yang diriwayatkan, riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Hazm bahwa Yahya bin Ya'mur, salah seorang ulama salaf juga kalangan tabi'in, mengatakan dan berfatwa secara tegas di Khurasan bahwa orang yang sudah membeli hewan kurban setelah dibeli kemudian memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, beliau ini Yahya berfatwa di Khurasan haram hukumnya untuk memotong rambut dan juga memotong kukunya. Kemudian apa yang diriwayatkan ini disebutkan kepada Sa'id bin Musayyib, dan Sa'id bin Musayyib mengatakan na'am, sepakat dengan apa yang disebutkan tadi. Ini hadis dan juga riwayat dari kalangan ulama salaf tabi'in yang menjadi landasan haram hukumnya memotong kuku dan juga memotong rambut. Kemudian apa argumentasi dari kalangan yang mengatakan makruh padahal hadisnya sama, yaitu larangan yang ada di dalam hadis tadi, Rasul melarang memotong rambut dan memotong kuku, bukan maknanya adalah haram, tapi maknanya mahmulun ala karahatit tanzih, harus digiring atau dibawa kepada makna makruh. Dan makna makruh tersebut bukan asal memaknai saja, tetapi ada dalil lain yang harus kita maknai sebagai makruh, yaitu dalil dari hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat laqad kuntu aftulu qalaid hadiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayab'ath hadiyahu ilal ka'bah fama yahrum alaihi mimma halla lirrijal min ahlihi hatta yarji annas. Ya. Aisyah ini mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah hendak berkurban, maka kemudian kurbannya ini dikirimkan ke Ka'bah, diantarkan ke Ka'bah, dan kata Aisyah tidak ada hal yang dilarang terkait peristiwa kurban ini bagi orang laki-laki dan seterusnya, apakah harus dipotong rambutnya dan seterusnya sampai mereka pulang lagi ke keluarganya. Nah, Imam Mawardi menjelaskan hadis ini, fakana hadyu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa duhayahu li'annahu kana bil Madinah wa anfadaha ma Abi Bakar radhiyallahu anhu sanata 9 wa hukmuha aghlad li suqiha ila al haram falamma lam yahrum ala nafsihi shay'an kana ghairuhu aula idza duha fi ghairil haram. Kata beliau Imam Mawardi, hadis Aisyah ini menjelaskan berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam saja tidak melakukan hal-hal yang sempat dulu dilarang, tentu saja selain Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih utama. Nah, dari penjelasan Imam Mawardi ini berarti hadis larangan tersebut sifatnya bukan haram, sifatnya adalah makruh. Ini para ulama mayoritas yang mengatakan larangannya bersifat makruh. Maka untuk keluar dari perbedaan atau kontroversial para ulama terkait hukum memotong rambut kuku ini apakah haram atau makruh, ya salah satu jalan keluarnya kita tetap berusaha jangan sampai lupa, kalau sudah berniat sejak sekarang mau menyembelih hewan kurban sebelum masuk kepada tanggal 1 bulan Dzulhijjah atau hilalnya bulan Dzulhijjah, sesegera mungkin kita memotong rambut kita dan juga memotong kuku-kuku kita. Nah, walaupun ada ulama yang mengatakan boleh, tapi yang mengatakan boleh hanya madhab Imam Abu Hanifah saja. Dalilnya juga sama, menggunakan dalil Aisyah tadi. Tetapi kalau ulama mayoritas kemudian menjadikan maknanya menjadi makruh, kalau Imam Abu Hanifah maknanya adalah boleh. Ini apa namanya, makna larangan apakah haram atau boleh. Ada tiga pendapat, yaitu ada yang menyatakan haram, makruh, dan juga boleh. Mayoritas mengatakan makruh. Kemudian
karena redaksinya tadi fala ya'khud min sya'rihi wa adfarihi syai'an, janganlah dia ambil dari rambutnya dan juga kukunya. Ini kukunya dan rambutnya kembali kemana? Ternyata ada ulama yang menafsirkan yang dimaksud itu kukunya kambingnya atau kukunya hewan kurbannya dan juga rambutnya. Nah, mayoritas ulama mengatakan bukan, tapi orang yang berkurban. Makanya Sa'id bin Musayyib tadi melarang di pemandian umum tadi ada orang yang ya mengecat rambut dan seterusnya dengan memotongnya, dilarang. Berarti kan orangnya, rambut orangnya, bukan rambut kurbannya. Tapi sebagian ulama ada yang menafsirkan bukan orangnya, yang dimaksud hadis tersebut adalah rambut kurbannya atau kuku kurbannya. Nah, tapi ulama yang mengatakan rambut pekurbannya atau orangnya tentu akan bertanya, ya ngapain dilarang? Tidak ada orang juga yang potong kuku hewan kurban atau rambutnya, bulu-bulunya hewan kurban. Nah, kenapa para ulama ada yang menafsirkan demikian? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan bahwa setiap kebaikan orang yang berkurban itu dinilai sebanyak rambut yang ada di dalam hewan atau bulu yang ada di hewan tersebut. Jadi jangan sampai terpotong, jangan sampai hilang, karena kebaikannya dihitung berdasarkan banyaknya bulu hewan kurban tersebut. Gitu. Maka ada yang menafsirkan berarti maksudnya adalah oleh Rasul SAW yang dilarang potong kuku kurbannya dan juga rambut kurbannya. Ini juga yang disampaikan oleh salah satu guru kita di Indonesia ini, yang beliau sudah wafat, salah satu mantan di MUI, Kiai Haji Mustofa Ali Yaakub, mengatakan ya hewannya gitu, bukan orangnya. Tapi para ulama mengatakan ya pekurbannya atau orang yang hendak beribadah kurban, bukan hewannya. Ini terkait makna larangan ya, yang ada di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang tidak boleh menyentuh kuku dan juga rambut, itu rambutnya hewan kurban atau orangnya. Nah, kemudian yang disunnahkan juga kepada orang yang hendak melaksanakan kurban ya, adalah dia sebaiknya pada saat menyembelih itu ya dia sendiri yang melaksanakan. Kalau memang mampu gitu ya, dia sendiri yang melaksanakan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat menyembelih hewan kurban yang dua itu, bikabsyaini amlahaini aqranaini, itu yadbahuhu binafsih gitu, beliau menyembelih sendiri dua hewan kurbannya itu ya, yang satu untuk dirinya dan keluarganya, yang satunya lagi untuk dirinya dan juga umatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyembelih dua hewan kurban itu. Nah, Rasul menyembelih sendiri. Nah, karena Rasul menyembelih sendiri, utamanya bagi setiap yang berkurban ya tidak mewakilkan kepada orang lain, dia sendiri yang menyembelih. Cuma kan tidak semua kita bisa melakukannya. Mungkin karena ya tidak pernah menyembelih sama sekali atau takut darah dan seterusnya, ya boleh-boleh saja hukumnya kemudian kita wakilkan kepada orang lain. Apalagi sekarang sudah ada panitia. Kalau zaman dulu, zaman Rasul ya tidak ada panitia kurban. Setiap keluarga yang berkurban ya disembelih sendiri-sendiri. Kalaupun ada yang gak bisa ya mungkin tetangganya atau apa yang diminta untuk menyembelih. Dibagi sendiri, dimakan sendiri, tidak ada istilah panitia kurban, itu gak ada. Ya. Rasul SAW juga sama. Nah, bagusnya disembelih sendiri. Tapi kalau memang mau diwakilkan, apalagi wanita, wanita dalam mazhab Syafi'i malah bagusnya di wakilkan, jangan nyembelih sendiri. Walaupun kalau misalnya wanita itu berani, ya boleh saja seorang wanita menyembelih hewan kurbannya dan halal-halal saja, sah-sah saja, boleh hukumnya seorang wanita menyembelih. Nah, cuma untuk wanita malah bagusnya diwakilkan, kalau laki-laki bagusnya sendiri. Tapi kalau memang tidak bisa, boleh diwakilkan. Dan praktek mewakilkannya ini pernah terjadi juga di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat putri beliau yaitu Fatimah diwakilkan penyembelihannya oleh Nabi, ayah beliau sendiri. Tetapi walaupun diwakilkan, disarankan
orang yang berkurban ini yang mewakilkan melihat prosesi penyembelihannya, gitu. Sebagaimana Nabi SAW pada saat menyembelih memanggil Fatimah, wahai Fatimah, sini, lihatlah hewan kurbanmu yang sedang disembelih ini, ya. Suruh dilihat, ya, agar menyaksikan prosesi penyembelihan hewan tersebut. Dan misalnya mau mewakilkan, para ulama memberikan batasan yang boleh untuk diwakilkan atau yang kepada siapa kita boleh mewakilkan itu harus seorang yang muslim, ya. Kalaupun tidak muslim, minimal non muslimnya harus ahlu kitab. Nah, ahlu kitab itu kalau hari ini walaupun masih diperselisihkan di antara para ulama, Kristen dan Yahudi itu ahlu kitab, ya. Walaupun ada ulama yang tidak sepakat, tapi mayoritas mengatakan ya Kristen dan Yahudi hari ini juga masih termasuk ahli kitab. Jadi yang penting muslim. Kemudian kalau tidak ada yang muslim diwakilkan, ya ahlu kitab boleh, ya. Anak kecil boleh atau tidak? Anak kecil pun boleh kalau memang bisa dan mampu. Cuma dalam madzhab Syafi'i hukumnya makruh. Kita mau berkurban gak bisa, wah gak ada yang diwakilkan, anak kita nih biasanya berani. Misalnya pun mampu, boleh hukumnya. Cuma dalam madzhab Syafi'i hukumnya makruh. Kalau bisa cari yang dewasa. Dan yang lebih baik adalah kalau mau diwakilkan, cari yang dewasa, tahu tentang fikih kurbannya, ahli di dalam melaksanakannya, tentu muslim yang soleh dan seterusnya, itu lebih utama yang menyembelih hewan kurban. Nah, nanti yang akan diperselisihkan cukup panjang adalah terkait kalau kita mewakilkan kepada tukang jagal, cuma tukang jagalnya ini gak sholat. Tukang jagalnya gak sholat, hukumnya bagaimana? Gitu. Sebagian ulama, ini sebagian kecil saja, itu menghukumi orang yang gak sholat sebagai orang kafir. Gak sholat sengaja, ya. Bukan gak sholat gak sengaja meninggalkan karena ada udzur dan seterusnya. Sengaja gak sholat, kan banyak juga orang muslim tapi meninggalkan sholat seperti itu dengan sengaja. Orang seperti ini menurut sebagian ulama, terutama di dalam madhab Hambali, Hambali kontemporer juga. Kalau madhab Hambali dulu seperti Ibnu Qudamah tidak sampai memvonis kafir. Kalau ada orang kok meninggalkan sholat dengan sengaja, maka orang ini dihukumi, dijatuhi vonis kafir, non muslim. Nah, karena dia murtad, non muslim, sembelihannya tidak boleh atau tidak dikatakan sah. Tidak boleh diwakilkan kepada orang-orang seperti ini. Maka kalaupun, ya, walaupun mayoritas ulama tetap mengatakan selama muslim, walaupun meninggalkan sholat, tetap dihukumi sebagai muslim. Yang penting meninggalkan sholatnya harus dilihat apakah dia sampai meremehkan sholat itu sendiri, yaitu mengingkari kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Tapi kalau karena malas atau karena capek, lelah, alasannya macam-macam, dan dia masih merasakan, iya sih, ini wajib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma kok saya berat sekali melaksanakannya, malas misalnya dan seterusnya, dia tidak dihukumi kafir menurut mayoritas ulama. Nah, madhab Hambali sebagiannya, termasuk ulama kontemporer juga banyak yang mengatakan kafir. Tapi kalau mayoritas ulama yang masih mengakui kewajiban sholat lima waktu itu, walaupun tidak melaksanakannya, tidak kafir. Tapi kalau sampai mengingkari kewajiban dengan mengatakan ngapain sholat gitu, sholat gak wajib kok, meremehkan gitu ya, wah 5 menit itu lumayan buat kerja, dapat uang, dapat ini, 10 menit buat wudunya dan seterusnya, mending saya bekerja, sholat cuma ya gerakan seperti itu saja, gak ada manfaatnya misalnya. Sampai meremehkan dan mengingkari kewajiban seperti itu, semua ulama sepakat memang orang seperti ini divonis kafir. Tapi kalau sengaja, karena malas atau karena lelah, capek dan seterusnya, hanya sebagian ulama saja yang mengatakan kafir, rata-rata mayoritas mengatakan tidak sampai vonis kafir. Nah, tukang jagal yang tidak sholat ini harus dilihat, kenapa mereka tidak sholat. Kalau misalnya tidak sholatnya karena malas, masih mending gitu ya. Boleh-boleh kalau menurut mayoritas dia tidak divonis kafir. Cuma ya sebagai langkah hati-hati, ya pilihlah tukang jagal yang masih sholat gitu. Kalau kita mau mewakilkan kepada panitia atau tukang jagal yang mau menyembelih hewan kurbannya, kalau tukang jagalnya sholat, sudah kita tenang, alhamdulillah, berarti kita mewakilkan kepada orang yang pas. Tapi kalau gak sholat, harus lebih detail lagi, gak sholatnya kenapa,
Kalau enggak sholatnya mengingkari kewajiban sholat, meremehkan sholat, ah itu mending kita tinggalkan, jangan menggunakan tukang jagal tersebut. Gitu. Ya. Barangkali itu terkait apa namanya hal yang dilakukan bagi orang yang hendak berkurban, ya, yaitu tidak potong rambut dan juga tidak potong kuku dan juga tidak mewakilkan kalau memang dia mampu. Nanti bisa kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya terkait kriteria hewan kurbannya seperti apa, kambing, sapi, kerbau, unta dan seterusnya. Terus kalau ada cacatnya, cacat yang seperti apa yang dimaafkan dan cacat seperti apa yang tidak diperbolehkan, mungkin secara lebih detail bisa kita bahas pada pertemuan berikutnya. Barangkali ada pertanyaan atau tanya jawab, kami persilakan. Ya. Kalau yang 9 hari pertama gitu ya. Itu karena memang bulan Dzulhijjah salah satunya adalah menjadi bulan yang al-asyhurul hurum, 4 bulan yang Allah muliakan di dalam Al-Qur'an, dan memperbanyak puasa itu disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, terutama kalau bulan Dzulhijjah adalah di tanggal 1 sampai tanggal 9. Karena tanggal 1 sampai 9 itu oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dijadikan sumpah dalam surat Al-Fajr, wal fajr walayalin asyr. 10 hari pertama kok Allah sampai bersumpah dengan makhluk bernama 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu. Maka sangat amat diutamakan kita berpuasa di 9 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu. Cuma ada yang lebih utama dari 9 hari itu. Bukan 2 hari, sehari, yaitu di 9 Arafahnya. Ya. Kalau tanggal 10 malah kita haram berpuasa. Nah, itu hari raya Idul Adha gitu ya. Termasuk hari tasyriknya juga kita haram berpuasa. 9 Arafah itu kalaupun kita tidak mampu melaksanakan 9 hari dari tanggal 1, minimal tanggal 9-nya itu jangan sampai tertinggal gitu ya. Jangan sampai tertinggal karena fadilahnya, keutamaannya sungguh amat luar biasa. Dia mampu menghapus dosa kita ya, baik yang setahun yang lalu maupun setahun yang akan datang. Fadilahnya luar biasa. Tentu dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang 9 hari karena 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu luar biasa pahalanya, zikir kita, puasa kita, salat kita itu akan dilipat gandakan. Sampai nilainya beberapa ulama mengatakan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu lebih baik nilainya daripada 10 hari terakhir daripada bulan Muharram, bulan Ramadan. 10 hari terakhir kan itu yang sangat amat sakral gitu ya di bulan Ramadan. Tapi kalau harinya, siang harinya itu lebih baik ya. Kalau kita bandingkan dengan 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Ini hari yang sangat amat mulia. Sayangnya kita biasanya kalau menyambut Ramadan begitu semarak, tapi menyambut bulan Dzulhijjah tidak, semaraknya kurang, berbeda gitu. Berbeda. Ya mungkin karena tradisi kita biasanya Ramadan ada mudiknya, ada macam-macamnya gitu. Padahal 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah juga punya keutamaan dan sakralitas yang luar biasa gitu. Makanya puasa di 9 hari pertama itu juga sangat amat dianjurkan, disunnahkan oleh para ulama kita. Alasannya demikian gitu ya. Kalaupun enggak mampu, minimal tanggal 9 itu diusahakan sebisa mungkin kita melaksanakannya. Hari tasyrik. Karena di hari itu juga para ulama membolehkan juga untuk berkurban, gitu ya. Jadi berkurban itu tidak hanya sebatas tanggal 10 saja. Tanggal 11, 12, 13 juga masih diperbolehkan. Dan pada saat orang-orang melaksanakan ibadah haji itu juga diperbolehkan menyembelih hadiyunya, menyembelih kambingnya. Kalau misalnya di tanggal 10 tidak sempat misalnya, juga dibolehkan di hari-hari tasyrik itu. Para ulama menyebutnya sebagai hari tasyrik. Nah, karena itu termasuk sebagai ya dekat-dekat dengan hari raya, hari tasyrik itu juga yang kemudian dilarang untuk berpuasa gitu. Karena hari raya itu hari bahagia, hari makan dan seterusnya. Maka di tanggal 10 dan juga tambahan untuk Idul Adha 3 hari setelahnya sama hukumnya gitu. Larangan berpuasa
dan juga masih diperbolehkan takbiran gitu ya. Takbiran nanti ada takbir mutlak, takbir muqayyad. Kalau takbir mutlak itu kapanpun bisa kita baca. Ada juga takbir muqayyad, hanya kita baca pada saat setelah sholat fardu. Itu sampai di hari tasyriknya itu disunnahkan gitu untuk membaca takbir itu. Kalau Idul Fitri kan hanya pada saat malam Idul Fitri sampai sebelum imam naik mimbar untuk berkhutbah. Tapi kalau Idul Adha hari tanggal 11, 12, 13 juga masih disunahkan kita melaksanakan takbir. Para sahabat dulu juga sama. Bahkan takbirannya bukan hanya hari tasyrik. Tanggal 1 Dzulhijjah saja mereka para sahabat sudah mulai bertakbir. Ya, takbir di pasar, di tempat kerja mereka dan seterusnya. Ya tidak berjamaah, sendiri-sendiri sebagai zikir gitu ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya tidak menggunakan irama ini juga boleh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebagai zikir dan itu berlanjut sampai hari tasyrik gitu. Kapanpun itu sebagai zikir utama. Makanya 10 hari pertama sebagai sampai dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala walayalin asyir itu karena saking mulianya. Hari-hari terbaik itu hari-hari itu. Sampai amal kebaikan yang kita lakukan di hari itu nilainya jauh lebih baik dari jihad fisabilillah, dari semua jenis amal kebaikan yang lain tapi dilakukan di luar 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Sahabat heran, masa sih lebih baik kalau jihad fisabilillah yang berkorban nyawa, berkorban harta, kira-kira juga tidak lebih baik ya Rasul? Jihad fisabilillah juga tidak lebih baik dibandingkan dengan satu amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim di 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Kecuali kalau dia jihadnya mengorbankan hartanya, mengorbankan nyawanya, enggak pulang sama sekali karena dia sudah syahid di medan pertempuran. Nah, itu tidak bisa kita tandingi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau tidak ada lagi kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.